السلام <applause> عليكم jo no, stuoy yo save gunter eya rahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang kita selalu harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim ta kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah Wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya Dan juga baik dari TNI dan Polri nya Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil hadirin wal hadirat mukminin mukminat fahamdan li hasana bi muhammadin وانقذنا من ظلمه جهلي والدياجري الى النور الاسلام وعلم وحكمه وايمان ويمن وخير الاوامر الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام والايمان وكفى بها من النعمه الحمد لله الذي هدانا بابده المختار من دعانا اليه بالاذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفا خصنا وحبانا معالك الاضحار مع دين سرك الاسماء فهم سفون النجات همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور القلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيتي إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عند العليم الحكيم ربي يصرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafkahu rabbi zidna ilma warzukna fahma walhamdulillahi alamin pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung yang maha luhur, yang maha bijaksana yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini di dalam rumah yang disucikan oleh Allah sebagaimana kita hadirnya di dalam rumah seseorang yang kita hadir dengan penuh ta'ziman wa takriman dan kita masuknya ke dalam rumah Allah dengan penuh kesucian zahir wa batin sebagaimana Allah sucikan kita di hari ini sebagaimana pula Allah bangkitkan kita di tempat ini melainkan Allah hampusi dari segala dosa kita Allah hancurkan segala dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah amin ya rabbal alamin salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil kiamah amin ya rabbal alamin Ma'asyar hadirin rahimahkumullah Sebelum al faqir memulai Izinkan al faqir Rifki Al-Idrus Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Atas kedatangan yang penuh dengan keterlambatan Dimaafin apa enggak? Kelihatannya enggak Dimaafin enggak nih? Kalau enggak dimaafin kita tutup sama doa aja lah Kita punya rencana, Allah jauh lebih baik rencananya. Betul apa enggak? Betul. Jadi jam berapa duduk di sini? Maghrib. Sekarang sudah jam berapa? Berapa jam berarti? Dua jam, tiga jam? Tiga jam. Pernah enggak duduk di dalam masjid tanpa ada acara tiga jam? Berarti Allah kasih hidayah kita. Ini keinginan siapa? Keinginan Allah apa keinginan kita? Saya kalau ngomongin hidayah, saya lagi nggak habis pikir. Sabar dulu ibu. Ibu demen sama yang berdiri-berdiri pak. Betul pak. Kalau kita kan demen yang duduk-duduk pak. Kalau ibu demen yang itu sudah gaddar Allah. Ibu enggak kelihatan saya. Buka di YouTube coba. Nanti ya Bu ya, nanti ya. Nanti insyaallah ada berdirinya, tenang aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau lagi ngomongin hidayah nggak habis pikir kita ini siapa sih sampai-sampai Allah izinkan kita duduk di dalam majelis yang mulia ini saya mau tanya kita hamba Allah apa bukan kata siapa ayo jawab kata siapa siapa yang bilang kita hamba Allah kita ini orang manusia yang percaya dirinya terlalu tinggi Allah menyerukan hamba Allah kepada siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil Siapa abdinya di situ? Nabi Yuna Muhammad Berarti yang pantas dikata hamba siapa? Kita siapa? bukan siapa-siapa bukan siapa mau jadi umat Nabi ngimpi saya mau bilang dulu ini hal yang suatu hal yang nggak mungkin kalau kita bilang kita sebagai umat Nabi duduknya kita tiga jam ini keluar satu menit dosa lagi betul apa betul tapi insya Allah di sini kelihatannya saleh saleha tapi bohong Ini ciri khas saya Bapak Ibu. Ini ciri khas saya karena diundang ke Lombok ini karena tapi bohongnya. Tapi subhanallah, Tiga jam duduk di sini, ibu, bapak mau suka mau enggak suka tadi ada baca maulid ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada tadi baca. Sudah sampai selesai. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim hamba Allah bersalawat kepada Nabi itu berupa doa. Setiap malaikat yang bersalawat kepada Nabi ini berupa istighfar, ampunan atau magfirah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi ini berupa rahmah. Intinya salat. So Jadi mau enggak mau keluar dari tempat ini dosa kita pasti diampunin sama Allah. Mau enggak mau suka enggak suka keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau enggak mau suka enggak suka malam ini Allah lagi curahkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal. Mau cari di majlis yang seperti apa kita di sini lagi. Ini kalau boleh dibilang dunia ini majlis seperti ini ini paket komplit. Doa dikabul, dosa diampuni, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi siapa kita, kok bisa dikatakan dari awal saya mengatakan kita duduk di dalam rumah Allah, kita duduk di dalam majlis yang mulia ini tidak karena keinginan, melainkan karena hidayah atau seretan petunjuk dari Allah. Tahu, hidayah tahu, Bapak Ibu, kalau mau kemana aja tuh ada pelang, ada senggigi lewat sini, betul. Kemana lagi tuh? Hah? pantai pink? Saya belum pernah ngelihat pantai pink. Itu pasti pantainya unyu unyu. Warnanya pink sih. Itu kayaknya khususnya buat perempuan kayaknya. Laki laki nggak boleh. Boleh laki laki. Ajak dong. Setiap perjalanan yang kita tuju. Ada pelang atau petunjuk ini hidayah, tergantung kita mau atau enggak. Kalau kita bukan ke sana, tujuannya kita cari petunjuk yang lain. Betul, ini namanya hidayah. hidayah. Tapi alhamdulillah, Pak, saya teringat kalau masalah hidayah. Tahu Nabi Nuh, tahu di mana, memang seumuran. Nabi Nuh tahu Pernah dengar nama Nabi Nuh Pernah tahu sejarah Nabi Nuh Nabi Nuh Kalau boleh dibilang Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah Ya Allah Hamba sudah dakwah Hamba sudah mengajak umat Untuk memeluk agamamu Diajarkan untuk sujud kepadamu Melainkan mereka menentangku Mereka menghinaku kata Nabi Nuh Maka dari itu ya Allah Terserah turunkan balak Silahkan ya Rabb ditawarin. Allah jawab, udah nggak sanggup ya Nuh, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu dikasih bibitnya dikasih bibit bibit dikasih bibit ditanam oleh Nabi Nuh sampai bertumbuh dengan begitu besarnya pohon tersebut ditebanglah satu persatu dan dibuatlah bahtera bukan di pinggir pantai di tengah kota makin umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh ini memang sudah gila kalau kita bikin perahu di pinggir pantai pada tengah kota pinggir pantai biar dekat untuk ketemu air ketemu airnya ini di tengah kota bikin bahtera akhirnya ini hamba Allah yang mereka yang sakit hati dengan Nabi Nuh yang nggak mau dengar dengan dakwahnya Nabi Nuh mereka berbondong-bondong itu bahtera lantai satu dibangun sudah hampir rapi dia berbondong-bondong semuanya dia kalau mau buang hajat buang air kecil, buang air besar larinya di bahteranya Nabi Nuh Enggak mau di kamar mandinya mereka Enggak maunya di Bahtera Nabi Nuh Dan tanpa disadari Saat Bahtera lantai pertama selesai Nabi Nuh mau lan lanjut lantai kedua Di Bahtera lantai pertama ini Sudah hampir penuh dengan kotoran manusia nah, Ujiannya Nabi berat apa enggak Tapi Allah kasih solusi Kita ujian baru Corona kemarin Sudah puyengnya luar biasa Untung kiai di sini nggak ada yang minta ya Allah binasakan corona. Tapi dipelihara akhirnya coronanya. Jadi duit sih. Betul nggak? Di duit. Sampai akhirnya ada di kita singkat ceritanya disingkat. Nih kalau dipanjangin bisa sampai jam 4 pagi kita. Mau dipanjangin apa mau disingkat? ibu lagi yang jauh tuh Pak panjang katanya gitu udah berdiri panjang pula kan bahaya Subha terus ini yang mana lanjutkan saat di mana Nabi Nuh ini kotoran sudah penuh ada satu orang lumpuh ada satu orang lumpuh keluar dari rumah ini kalau model punya tetangga kayak begini kita apain kita nggak paham ini. Ada satu tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa pak, luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong tiga orang, dipangkul tiga orang, ditanya Tuhan mau kemana? Saya mau buang air besar katanya mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih. Kira-kira kita apain ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi masya Allah Nabi Nuh nggak tahu taunya. Nabi Nuh lagi bingung. Setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahtera ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung mau nge ngebangun sendiri Umatnya juga sampai banyak Harus ngebersihin kotoran lagi sendiri Dia pasrah sama Allah Ya Allah hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Allah Subhanallah ini orang lumpuh buang air Sampai ke dalam Ditinggal sama yang gendong Pegangan tiang Subhanallah begitu selesai Kepleset pak Kepleset sama kotorannya sendiri jatuh terbalik semuanya kotoran manusia dari ujung rambut sampai ujung wa subhanallah bisa berdiri lumpuhnya hilang keluar dari bahtera nabi dalam keadaan berdiri berjalan lalu para yang tadi pen pemandunya ditanya Tuhan kok bisa sembuh tadi perasaan digendong kok keluar sekarang jalan saya nggak tahu ada apa di dalam ini ini kotoran ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya memang dasar enggak punya akal Allah balikan fikirannya subhanallah satu kampung ngerukin kotorannya sendiri selalu Muhammad <-tuh> masuk enggak di logika manusia masuk enggak ke logika manusia enggak akan masuk yang kotorin dia yang bersihin mungkin apa enggak Gak bakal mungkin Tapi Allah sudah membalikan hati seseorang Dengan penuh keyakinan Orang tersebut yakin Bahwa kotoran yang ada di dalam kapal Nabi Nuh Itu yang dapat menyembuhkan penyakit Sampai kalau kita bilang Kinclong lagi Tahu kinclong? Tahu kinclong? Kayak iklan pencuci piring Bening luar biasa Rapi luar biasa Atas izin Allah ال... jadi manusia jangan selalu ikut apa adanya kehidupan intinya ini kita ini hidup udah banyak ujian tapi basrahnya kepada bukan selain Allah kita kepada Allah aja jarang luar biasa banyak orang sekarang larinya ke orang pinter tahu orang pinter tahu apa Kenapa sih orang pintar dikata orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Betul apa enggak? Loh, kalau dia pintar, enggak mungkin datang ke manusia salat duha dong. Kan udah diajarin sama Nabi. Mau rezeki dia banyak, salat duha jangan dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dua belas. Lihat doanya salat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah tuh kita paksa Allah untuk memberikan setiap rezekinya kepada kita. Doa seorang istri melancarkan rezeki suami. Model sekarang istri mana ada, Pak, yang sholat duha kecuali dia main TikTok? Lah maaf maaf Bapak. Betul-betul ngaku. Ngaku. Orang kemarin saya lagi nge-live, lagi nge-live di situ sebut Habib kapan kelombok? Orang mana? Orang Lombok mana? dit. Berarti kan di sini orangnya? <tuk> Betul apa enggak? Tuh. Subhanallah. Bib, cerita Nabi nuh itu maksudnya apa? Ambil hikmahnya dua. Yang pertama, Nabi nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah melainkan semua beliau gantungkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, ternyata hidayah itu mahal pak bu. Mahal hidayah. Siapa anak Nabi Nuh? Kan? Dipanggil sama ayahnya. Wahai anakku, kanan naik. Allah akan turunkan bencana. Pergilah wahai ayah. Aku tidak akan pernah naik ke bahteramu. Aku akan naik ke atas bukit yang tertinggi. Aku tidak akan pernah terkena atau musibah apapun yang Tuhanmu turunkan. Katanya. Naik ke atas gunung. Ternyata bahnya lebih tinggi daripada gunung tersebut terhempaslah karenaan dengan mati tanpa membawa iman kehadapan Allah. Anak nabi tidak Allah turunkan hidayah di dalam hatinya. Anak nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim punya anak? Nabi Ismail, Main Ismail Ismail aja lu. Nabi? Nah, itu kan akhlak jadinya kan? Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail, tukang nasi uduk. Oh, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Is. Sejarahnya jelas. Terjadinya kita tawaf. Kita terjadinya syai, haji. Ini sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah Nabi Ibrahim. Azhar. Sampai matinya Pembuat berhala Ayah Nabi Kakeknya Nabi Tidak Allah turunkan hidayah Sampai mati Tanpa memeluk agama Islam Kakeknya Bapaknya Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ibrahim Bapaknya Azhar Kakeknya Nabi Ismail Azhar Tidak Allah turunkan hidayah Sampai mati Siapa lagi? Tahu Nabi Cerita kisahnya Siti Asiyah Aisyah tahu Punya suami siapa Fir Ibu Nih kena nih Ibu Bu Bu Cantik Dengar baik-baik nih Dengar baik-baik Ibu tahu Siti Asiyah itu salah satu sebagai bidadari syurganya Allah Tahu, Enggak tahu ngaji. Bu, soalnya ibu-ibu, Pak. Bu Siti Aisyah itu Aisyah punya suami. Siti Aisyah tiap hari sujud kepada Allah, setiap hari bermunajat kepada Allah, imannya. Tanpa keraguan kepada Allah sampai mati suaminya tidak Allah berikan hidayah dengan matinya Allah hinakan di dunia sampai di akhir ibu ada suami yang kejam kayak Firaun ada nggak tapi tiap hari kenapa nggak mau ngedoain ayo jujur ibu doain suami nggak tiap hari Tahu enggak kenapa Siti Aisyah menjadi salah satu penghuni syurganya Allah dan dijadikan bidadari dari syurganya Allah? Buah apa? Sabar. Ngadepin suami, sabar. Ibu baru dibawain duit dikit aja. Ad ada uang, Adik? Enggak ada uang, Adik? Dosa. Tapi jujur Pak, kita kalah sama perempuan Pak. Ibu maaf pinggang saya lagi panas luar biasa ini Bu. Ibu benar-benar lebih senang yang berdiri sepertinya. Pak, kita kalah Pak sama perempuan Pak. Wali, orang alim, orang soleh. Terlahir dari seorang perempuan Pak. Gak ada perempuan, gak ada orang soleh. Gak ada perempuan, gak ada wali mina ulia Negara mungkin gak nggak punya ibu kota. Mungkin gak setiap negara punya ibu kota. Yang namanya ibu laki apa perempuan? Gak ada bapak kota. Betul. Dua kosong pak kita kalah. Dua kosong. Perempuan ini luar biasa Perempuan ini banyak yang menjadi penghuni surga. Bukan orang sini, bukan, bukan Siti Khadijah Tul Kubra, seorang wanita yang muslimah, yang taat, sami'na wa nyimak, dengar, taat, patuh terhadap suaminya. Menjadi umul mu'minin, ibunya orang-orang mu'min. Menjadi Penghuni syurganya Allah. Siti Aisyah. Siti Fatimah. Mereka ini adalah wanita-wanita yang akan ada setiap di syurganya Allah. Di padang mahsyar. Sebelum kita dimasukkan syurga atau neraka. Ada pandunya, ada tandunya. Yang perempuan yang baik. Perempuan yang ahli ibadah. Akan masuk di rombongan mereka. Tapi kalau perempuan yang luar biasa. Hati-hati nah, ini nih. Ini dalam kitab Duratun Nasihin. Banyak kisahnya tentang wanita yang dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Ih, serem! Neraka, berapa kosong tadi? Laki-laki kalah. Yang ketiga, wanita yang namanya perempuan dibutuhkan oleh laki-laki. Pak, betul apa enggak? Yang masih sendiri banyak. Yang jomblo, jomblo banyak jomblo. Alah hidup jadi gak manfaat banget. Yang namanya perempuan itu dibutuhkan laki-laki pak. Nabi Adam bisa hidup sendiri. Siapa diciptakan? Laki perempuan. 4 kosong pak kita kalah. Ibu punya surga di bawah telapak kaki, betul? Ibu itu laki perempuan. Berapa kosong udah? Habis pak kita, habis. Gak ada, gak ada jatah buat laki-laki pak. Lima kosong laki-laki dibantai. Bu, bu, dengar baik-baik nih. Ibu lima kosong boleh di atas laki-laki. Tapi saat ibu dikatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai maka keridhaan seorang yang namanya orang tua pindah kepada suaminya maka kunci surga seorang istri ada pada 85 bu langsung terbantai habis betul pak laki-laki selalu di depan pak bu ibu ternyata hidayah mahal nggak? mahal apa enggak? Ibu mau dapat hidayah Sering-sering cium tangan suami Sering gak? Sering bib itu juga idul fitri Sering bib kalau lagi bawa uang Betul pak Saya mau tanya bapak tolong jawab yang jujur ya pak Tolong jawab yang jujur Bapak pernah tidur malam Istri dandan buat bapak pernah Mau tidur istri dandan gak pernah Gak pernah. Nikah lagi pak. Bu. Ini sebelum saya lanjutin nih. Ibu mau masuk surga apa enggak? Tapi model begini kayaknya semang enggak. Bu. Dandan dong bu. Pakai lipstick muter gitu. Senengin suami betul ya pak ya. Pak saya mau tanya. Bapak lagi lelah ngelihat istri cantik. Senang apa enggak? lelahnya hilang apa enggak? Gombal. Seneng bu, seneng. Tuntar dah bahasannya nanti besok malam lah di masjid Jami. Masjid Jami apa namanya? Sat. Betul Rahim. Nah, biar dari sini ke Sonol juga. Besok kita bahas masalah ini. Hidayahnya Nabi Musa, hidayah hidayahnya Nabi Nuh, hidayah Nabi Ibrahim, hidayah Nabi Tadi sudah siapa lagi? Siti Aisyah. Aisyah. Sampai mati suaminya tidak didap tidak diberikan hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut seorang nabi. Sampai matinya istrinya tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Betul apa enggak? Tuh. Tadi kan kita jawab istri. Suami enggak dapat hidayah. Ini sekarang suami seorang Nabi. Istrinya tidak mendapatkan. Nabi Yuna Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Punya paman. Memerangi Nabi. Sampai mati. Tidak Allah berikan hidayah. Ternyata hidayah itu mahal apa enggak? Kita bukan siapa-siapanya Nabi Cucu Nabi bukan Keluarga Nabi bukan Cicit keponakan Nabi bukan Tapi Allah berikan kita hidayah Duduk di taman surganya Allah Alhamdulillah nah. Kenapa sih Ayat ini kok Satu ayat diulang puluhan kali Oleh Allah Biar kita sadar, nggak ada nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan. Kita ini ngerasa semuanya sudah ada, tapi kok serba kurang? Betul, apa enggak? Kurang syukur itu doang, karena kekurangan syukurnya kita kepada Allah, maka semua kehidupan kita serba kurang. Kita contoh corona, auto corona yang di-PHK banyak, yang gak kerja banyak yang uang punya usaha tapi udah modalnya udah habis udah nggak punya lagi banyak yang sakit banyak saya mau tanya waktu corona ada uang punya uang ada ada bib dikit betul tapi nikmat nggak bib pusing betul sarapan berhenti nggak Sarapan waktu corona berhenti apa ya enggak? Makan siang berhenti. Makan sore masih nyemil. Sore masih nyemil, ngopi, ngeteh masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie masih. Nah itu makan mulu apa yang dipusingin? Allah berhenti ngasih rezeki buat kita. Tapi memang dasar kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, enggak pernah mau bersyukur kepada Allah. Makanya baru ujian sedikit Ujian buat siapa? Buat orang yang ibadah Ada orang yang mendapatkan ujian Ada yang mendapatkan azab Azab dunia dapat Azab akhirat dapat Ada satu kisah Hati-hati dalam berdoa Nih inti dari kisah ini Hati-hati di dalam berdoa Jangan salah doa Nabi saw bertanya tahu tak sahabat yang biasa sujud solat bareng sama kita? Ini sahabat badannya gede pak. Kalau lagi perang adanya di depan nabi pak. Tiga bulan tidak pernah ketemu nabi ditanya kemana ini sahabat ko pernah kelihatan sakit ya rasulullah sakitnya cukup parah ya rasulullah datangkan aku ke rumahnya dibawa nabi muhammad saw ke rumahnya begitu sampai di rumah dilihat badannya kurus luar biasa. kulit sama tulangnya hampir nempel. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku apa yang menjadi membuatmu seperti ini? Ya Rasulullah, setiap doaku meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau harus aku, aku diadab di akhirat, jangan ya Rob Azab aku di dunia, jangan engkau azab aku di akhirat. Itu doa sahabat. Nabi salahin. wahai saudaraku, wahai sahabatku, salah tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Makanya kita diajarin tuh Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa itu kita diajarin. Siapa yang ngajarin? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih, jangan salah doa. Sekarang saya mau tanya, setiap selesai salat kita selalu berdoa sama Allah? Selalu doa? Mintanya apa? Yang pertama, Apa? Yang rambut, bohong. Umur, rezeki, ya bohong. Yang dipinta pertama uang. Betul apa enggak? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Hah, Amin aja kudu disuruh. Mintanya rezeki banyak, betul? Sering minta rezeki banyak? Buat apa? Hah? Buat ibadah, alang ngimpi bohong ada duit di satu meja hilang nggak tahu kemana kita pakainya yang kayak laki kawin lagi yang perempuan beli skincare betul apa nggak manfaat duitnya belum tentu Allahumma nih, nih kita pulang sampai di rumah kita minta rezeki yang banyak sama Allah ya Allah berikan kami rezeki yang banyak amin gitu ini amin aja kudu disuruh di sini ya. Allahumma kita sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Nah yang ini gue demen nih kalau diamin ini. Amin gitu. Kaget. Kaget nggak tuh? Ketiban duit kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat rezekinya, Tadi udah diaminin kan? Dapat rezeki banyak tapi tidak man? Mintanya sama Allah, apa ya? Allah berikan kami rezeki yang ber... Itu mintanya. Kita salah doa bahaya. Kadang kita dapatnya satu ujian terus ya Allah. Tambahkan hamba kesabaran. Doanya sih bagus, tambahin kesabaran. Ujiannya lebih besar daripada nih hari. Pasti gak mungkin gak. Kenapa? Karena kita minta tambah sah. Mau tambah sabar apa enggak? Mau, mau ujiannya lebih gede nih. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah selesaikan setiap uruskan ku Dunia dan akhirat Selesaikan Ini mintanya sama Allah Yang ketiga Kita selalu minta setelah doa nih Setelah solat Ya Allah berikan kami umur yang panjang Amin. Amin Itu doanya kan? Doanya begitu kan? Buat apa panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau Ayo jujur Yang lain mati kita sendirian Mau kayak gitu Mandi sendiri Pakai kain kafan sendiri Ngegelinding sendiri Mau Gak mau Mintanya apa Ya Allah panjangkan umur kami Dalam taat kepada Allah Ini manfaat umurnya Ini manfaat Yang ketiga Mintanya matinya Husnul khatimah Giliran ini aja Amin mintanya husnul model kayak begini salat subuh jam 7 yuk yuk kita flashback kita flashback tahu flashback itu yang lehernya panjang oh bebek <laughs> saya kalau ceramah begini pak saya kalau ceramah ada ketawa-ketawanya biar nggak tegang-tegang banget jadi ada timbul benih-benih cinta gimana gitu kan. Apa tadi saya mau? Bebek. Yuk kita kita flashback, kita pikir ke masa yang belakangan yang lalu. Contoh. Contoh. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang baik pasti matinya orang buruk matinya pasti Nabi kalau bicara hadisnya bohong atau benar? Setuju? Ya udah kalau gitu nggak usah dibahas. Lu udah setuju? Udah setuju kan? Ya udah selesai sudah. Udah nggak ada lagi pembahasan sudah. Tutup doa sudah. Setiap yang namanya kalau sudah disetujui selesai. Kalau Nabi sudah punya keputusan, kita nggak boleh lagi kita untuk maju mundur maju mundur nggak bisa kenapa karena apa yang disampaikan nabi itu karena penyampaian lewat dari all itu ilan wahyunyo. apa yang keluar wahyu dari nabi kita ini sudah dengar perkataan nabi kita setiap kali minta matinya husnul khatimah iya salatnya yang benar dong baca Qur'annya dibaca dong Qur'an ada sampai robek tuh Qur'an cuman dipajang Benar apa enggak? Enggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Kalau dijawab begini kita memalu. malu. Betul? Betul apa betul? Quran enggak pernah dibaca. Ya Allah, naudzubillah min dalik, jangan sampai kayak seperti apa yang 14 abad yang lalu Nabi akan bicara. Akan datang suatu zaman setelah setelahnya itu dan itu datangnya tuh ke zaman di pada umatku kata Nabi. Islam cuma sekedar tulisan Islam cuma sekedar tulisan. Semua yakin saya nih di dalam KTP-nya semua kolomnya Islam. Betul? Betul. Kolom agama belum diketahui, nggak ada tulisan kolom agama. Udah kejalanin syariat yang telah Allah tetapkan. Jangan dijawab dalam hati aja. Jangan dijawab. Salat kadang enggak. Baca Quran boro-boro. Puasa bulan Ramadan ghibah Betul. Agak Islam cuma sekedar tulisan. Yang kedua, Al-Quran hanya sekedar gambar setiap masuk rumah Islam pasti ada kaligrafi kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul pasti ada. Ayat kursi Yasin, Quran 30 juz yang dari Turki ada tuh. Ada enggak? Dibaca enggak Qurannya? Jangan dijawab. Dalam ini hari kita ngajarin hati kita yang jawab. Biar hati kita juga punya, punya suara. Kita ini zalim apa enggak terhadap diri kita nih? Kita lebih banyak membuka WhatsApp dibanding kita membuka. Betul apa betul? Coba ibu bapak ini mulai besok ditulis. Saya buka WhatsApp dari mulai pagi melek mata WhatsApp satu. Al-Quran pasti masih kosong. Siang dari mulai pagi buka buka WhatsApp itu udah dihitung tuh berapa kali? Dua, tiga itu bisa bererot tuh. Terus. Quran kalau ingat sama kepepet Pengen punya rezeki, baca wakil, pokoknya lagi yang kedesak ke desak aja, betul, betul. Baguslah kalau dijawab. Yang terakhir kata Nabi, masjid indah bagus, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Naudzubillahimin. Ini masjid, gede gak? Besar enggak ini masjidnya, subuh berapa, Sof? Hah? tiga, empat, 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 empat Sof? Ya, 400. Ini, ya Kalau subuh empat ratus, oh, empat, 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 Tadi bapak empat, 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 Kaget juga saya, orang masyarakatnya cuma 250, <laughs> sisanya sendal. <laughs> Maaf, kenapa nih malam kok bisa rame? Kenapa ini malam bisa penuh? Karena Hida coba seandainya besok sholat subuhnya begini nih, Allah bangga, nabi bangga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemajuan Islam tergantung bagaimana kita sholat subuhnya. Wallahi Demi Allah Nabi yang ngomong Islam maju Islam akan makmur Islam akan berkembang Bagaimana lihat subuhnya Mudah-mudahan besok subuh lebih banyak dari ini Amin Ya Rabbal Yang perempuan di rumah aja Perempuan jangan keluar Salat subuh di masjid Gak usah Urusin suami Urusin anak kalau yang laki keluarin semua dari rumah, keluar, keluar, sholat subuh dulu, keluar. Lo Imam Syafi'i kan bilang, Bu, Bu, oi, Bu, jangan ngomong sama suami Iya. ya. Saya kasih tahu nanti ibu yang nyampein sama suami, ya. Kata Imam Syafi'i ibu, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Jangan bilang-bilang dulu ya. Besok kalau suami nggak sholat subuh di masjid, mau berangkat kerja kasih daster ya bu. Anak muda, anak muda, hei anak muda, Ramain dong masjidnya. Giliran sampai ke pantai apa tadi? Nyampe ke pantai pink. Mana lagi tuh yang kelas Vegas? Senggigi. Seng terawangan. terawangan. Nyampe ke sana masjid samping rumah kita nggak pernah injak. Saya cuma mau minta sama DKM kalau ada mu anak muda yang jauh dari masjid. Kalau mati jangan disolati di masjid. Taruh aja di senggigi. Biar dimakanin sama ikan-ikanan loh. Anak muda. Yang DKM siapa? DKM masjid. Ada pengurus masjid antum tuh lihat umur berapa kiai okay. antum udah umur berapa 59. 59 anak mudanya kemana woi anak muda kemana yang megang kunci masjid siapa okay. mana antum umur berapa pak La ilaha ketua DKM 59 yang megang kunci 8. Anak mudanya kemana? Oi, anak muda, ya Allah masa bikin malu kalau ya saya lagi bingung kenapa sih yang ngurusin masjid aki-aki? Kenapa sih kalau yang ngurusin masjid itu orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek? Pengajian perempuan pasti yang megang nenek-nenek. Betul apa enggak? ketuanya pasti nenek-nenek ya kalau nenek-nenek main di masjid kakek-kakek main di masjid udah tahu karena umurnya tinggal dikit lah emang betul maafin pak maafin nabi mengatakan apa 60 sampai 70 umurku umar umat umatku kata nabi nabi meninggal umur berapa yang 60 ada yang 60 ada nggak? tiga tahun lagi lah kalau ikutin nah lah kan umat umatnya Nabi sama Nabi nggak jauh-jauh banget. Yang 63 ada. Hoi. Ada. Tinggal dicabut sikring. Ayo dong anak mudanya. Kalau orang tua main ke masjid udah wajar karena memang umurnya udah tinggal dia tahu diri. Yang anak muda ngerasa umur panjang saya mau tanya, yang masih bayi mati bisa mati apa enggak? Yang di dalam kandungan bisa mati atau enggak? Yang masih muda bisa mati atau enggak Semua itu udah kadrat dari Allah Takdirnya Jangan sampai arwah ini Udah sampai ruh ini Udah sampai di tenggorokan Saya mau sholat ya Allah Saya mau ngaji ya Allah Telat PA Tahu arti PA apa? Pendek akal Kemana saat waktu masih mudanya Kemana saat lagi gagah-gagahnya Kayak waktu itu Pak pas Corona Subhanallah di Jakarta Ini masjid semua ditutup pak Masjid semua Salat Jumat libur Salat Jumat libur Di sini libur enggak? Jalan terus Oh libur juga <laughs> Coba kebayang Pak Merbot yang ditangkap sama polisi Kalau dibuka bib Dulu nih Waktu Corona Banyak yang baru preman insap tatonya ular panjang nggak punya kepala ngatunya dibuntungin... ada yang wah serem-serem deh gedor-gedor masjid buka masjid giliran saya mau sholat dikunci lah saya jawab lu kemarin kemana aja lu saat masjid dikunci itu ada tanda baik kenapa karena Nabi mengatakan jika ada suatu wabah hindari Jangan masuk ke dalamnya, hindari. Nah ini udah paling benar. Nah kemarin lagi sehat-sehatnya gak ada apa-apa. Masjid boro-boro, kenal juga kagak sama merbotnya siapa, DKM siapa. Sekarang begitu pas kemarin corona, DKM siapa turunin, turunin, DKMnya turunin, turunin. Wah so, semuanya tuh. Ini yang jadi permasalahan. Ayo anak-anak muda injak kakinya ke masjid, ringanin kakinya. Langkahkan kakinya untuk diringankan ke masjid. Insya Allah, Allah ringankan masa depan kalian. Ya Rabbal. Masya Ma hadirin rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama di tempat ini. Tapi apa boleh buat? Karena kelihatan bapak dan ibu sudah mulai lapar. Dan saya juga. Lah <laughs> kan, kan kita kan tamu, betul ya? Tamu kan mesti dilayanin ya? Layanin nggak? Kira-kira ada makan gak nih? <tuh> <tuh> Tapi insya Allah di hari kita udah makan yang berkah hari ini. Apa? Insya Allah Allah berikan kita hidayah dalam asupan di dalam hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita mau cari Tuhan yang seperti apa lagi sih? Allah nih udah luar biasa loh buat kita. Buh, kita nggak minta aja Allah kasih. Betul apa enggak? Betul nggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke tempat ini atas izin Allah. Pertemuan ini namanya silatur. Tahu faedah silaturahmi? Tahu untungnya silaturahmi? Apa kata Nabi? Orang yang pandai bersilaturahmi yang pertama Allah akan panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Benar-benar malas lu amin loh. Woi, amin. Adi bukan sekarang. Kata Nabi, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Kan begitu di sautnya di live juga enak didengarnya. Begitu ngomong ada sautan. Ini baru disuruh amin. Yang di live juga kagak ada ngasih. Yang kedua, Bib, saya punya nih Bib, tetangga hobinya silaturahmi setiap pagi mampir ke rumah saya numpang ngopi jangan tersinggung ya <laughs> jangan tersinggung yang namanya juga silatur iya tapi jangan tiga hari berturut-turut ini bisa perang dalam rumah tangga nantinya tapi matinya cepat nih. Nah, Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad mengatakan ditukil daripada hadis tersebut orang yang panjang umur bisa juga walaupun umurnya tidak sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi 60 sampai 70 40 meninggal 30 meninggal tapi kita lihat ini orang ahli ibadah orang yang pandai bersilaturahmi sama sebagaimana ibadahnya terhitung lebih daripada umurnya Amin ya rabbal ah males yang kedua Orang yang pandai silaturahmi Selain dipanjangkan umur Dibuka rezekinya oleh Allah Terzeki aja amin Emang ah, mata duitan lu Eh ingat rezeki itu bukan hanya berupa Uang Rezeki itu badan kita sehat Rezeki kan Yang namanya sakit Rezeki Punya istri yang soleh sole suami soleh amin istri soleh amin lu kawin sama laki tapi sekarang akhir zaman kiai bener-bener kiai akhir zaman sekarang suami sekarang pak suami nah, betul -betul. Istrinya, istri -istri soleh lah betul-betul istrinya istri-istri soleh kalau ngomong tolak pinggang sama suaminya eh hey, pak to tolongin nono begitu bu ibu begitu kalau ngomong sama suami begitu Gak pernah nada-nada keras, gak pernah. Tuh, hmm? oh, DKM yang ngomong, istrinya mana? Jangan, gak boleh. Nada seorang suami istri keras, harusnya Allah bergetar. Bu. Malaikat tanya, ini ada apa nih? Istri siapa nih? Oh, istri ini, ini nih. Malaikat nyampein ke sorga. Woi, bidadari, ada suami yang udah gak kepake. Paham gak maksud saya? Paham gak bu? Saat ibu lagi marah-marah sama suami Malaikat sampein ke surga Wahai bidadari Ada suami yang gak manfaat Jawaban bidadari apa? Tenang malaikat Kami siap menunggu Dan kami yang akan menjaga mereka Kelak di dalam surganya Allah Kita mah gak khawatir ibu Ya yeah. Emang kita laki-laki apaan? Menang lagi Pak, kita Pak, nggak ada di sorga nggak ada bidadara nggak ada, adanya bida apalagi laki-laki yang memiliki jenggot, 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 jarang, mudah-mudahan bisa didumbuhin satu helai bu, satu helai jenggot nih, nih satu bidadari lagi bergelayutan bu. Bu. Satu bidadari. <laughs> di, besok yang punya jenggot minta maaf kalau botak. <laughs> Istri udah cukur duluan nih malam. <laughs> Bu ya, sayangin sua. suami. Rezeki itu alhamdulillah. Yang berupa suami yang saleh, alhamdulillah. Bib saya belum bisa jadi istri yang baik Terus berusaha di hadapan Allah Terus berusaha Ya Allah jadikan kami istri yang saleha, Istri yang bermanfaat untuk suami kami Ya jadikanlah suami kami yang bermanfaat untuk kami Mintanya seperti itu Insya Itu tadi yang keberapa? Yang kedua Yang ketiga orang yang pandai bersilaturahmi Allah matikan dia dengan membawa iman ke hadapan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan di tausiah yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang akan membawa dan menggerakkan hati kita sehingga kita selalu taat ibadah kepada Allah dan ingin selalu berdekatan dengan Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan. Mau amalan pelunas hutang. Mau enggak? Bayar lah amalia orang utang apa bayar yaudah memang salah saya ada nih baca saya baca nanti ikutin ya ya rabbi salli ala muhammad waftah binal khairi kulla muglak ya rabbi salli ala muhammad <tuh> minal khairi kulla ya rabbi salli ala muhammad waftah ya minal khairi kulla ini dibacanya kapan? subuh 10 kali asar 10 kali sudah diamalkan? alhamdulillah ada perubahan nggak? Ngerasain gak perubahannya? Saya punya cerita nih. Ini yang yang ceritakan Barbot nih. Ini saya punya cerita pribadi. Baca salawat ini. Waktu corona, ini kejadian corona pas 2020. Kita kolab masal, betul nggak? Hancur, hancuran. Orang jadwal kita juga batal semua. Ceramah nggak ada, ngajar kagak pusing kita. Termasuk saya juga pusing. Mobil ditarik leasing. Kontrakan belum bayar tujuh bulan. Wih, giliran gue susah kok lo ketawain. Tadi ibu bapak susah saya doain. Giliran saya susah. <laughs> ah, ngambek gue. Jujur, Habib Gores telepon saya. Ki, lagi di mana? Di rumah. Ente sakit? Enggak. Terus kenapa? Enggak punya duit. Saya ngomong sama guru saya begitu. Terus bagaimana? Mau dikasih amalan enggak? Enggak mau, duit. Amalan mah lama. Orang saya sadar diri saya banyak dosa. Orang kalau ngamalin sesuatu, kalau diri banyak dosa kan susah amalannya nyampe. Kalau guru saya begitu dia Begitu ngamalin sesuatu, besok jadi. Besok jadi, lah emang orang soleh, saya disuruh ngamalin lah, Nggak tahu kapan rezeki itu datang? Ini dikasih amalan, dibaca nih, apa ya, Rabbi Muhammad, Waftah Minal Khairi, 10 subuh, 10 asar. Ya, saya baca. Dapat dua minggu, yang namanya kita kan manusia, maunya instan-instan aja ya. Semua pengennya buru-buru, buru-buru gitu. Makin kolep pak. Akhirnya saya coba sedekah. Saya lihat tabungan, saya bilang sama istri saya yang kenapa sih orang istri-istri gua? Saya mau manggil apa juga terserah saya, orang istri saya. Bu, ibu dipanggil saya nggak mas suami? Hah? <guruh> Biar rasa yang uang ada berapa? Satu juta empat ratus kak. Itu sisa tuh. Iya sisa. Kita beli sembako yuk. Saya bilang istri senang senang aja beli sembako. Dia bingung begitu kok beli kok banyak banget. Beli minyak tujuh belas, beli gula tujuh belas kilo, beli cap tujuh belas bungkus. Semua serba tujuh belas tujuh belas tujuh belas tujuh belas. Pikiran, oh stok aman, kata istri. Saya beli plastik gede pak Saya jadiin 17 paket sembako Istri mulai tanda tanya Ini buat siapa? Buat dibagiin Dibagiin kata suami Kata istri Emang kenapa? Kita juga nggak ada Insya Allah berkah ini datang lagi rezeki kita Besok mau dibagiin Ini malam saya bikin 17 paket Pas saat subuh saya baca ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi Kullam mughlaq ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi Kullam mughlaq ya Rabbi salli ala Muhammad sampai 10 begitu selesai saya buka di 17 17-nya. Saya bukain satu-satu. Ya Allah, gantiin saya habis beli minyak. Bungkus yang kedua, saya bilang lagi, ya Allah, tolong gantiin saya habis beli kecap. Besoknya saya yang ini yang satu-satu semua. Ya Allah saya habis beli terigu. Ya Allah gantiin saya habis beli gula. Ya Allah saya habis beli. Saya minta sama Allah. Ya Allah gantiin, 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 gantiin. Wallahi aladim. Ba'da zuhur ada tamu yang datang umur 25 tahun. Ada tamu datang umur 25. Ini diamalin sudah dua minggu. Ini saya amalkan sudah dua minggu. Pas di hari itu saya mau ngeluarin sembako, saya bilang sama Allah gantiin. Duhur ada yang datang Dia bilang sebelumnya Bib saya mau makan di rumah Habib Fodol Saya pikir berdua bertiga Karena duit cukupnya cuma buat berdua bertiga orang Subhanallah yang datang 12 orang Tambah pusing saya Ini makan apaan ini anak Tapi subhanallah Alhamdulillah tuh adalah rezekinya Makanlah kita Eh dia nanya Habib Mobil kemana eh, ah, Mulai ngeledek nih dalam hati saya nih. Ini udah mulai sultan Ini udah mulai sultan Ini ngeledek nih Ditarik leasing saya bilang Loh, emang mau ganti apa? Ditarik leasing bukan mau diganti namanya, berarti orang nggak punya duit. Oh gitu. Kalau iya Habib mau ganti apa? Nggak tahulah apa, ajalah apa yang dikasih Allah. Saya sih pengennya Fortuner, saya bilang gitu. Tapi 2015 Bukan yang Fortuner baru saya juga mikir orang gak punya duit, songong-songongan mau minta yang mahal-mahal. Oh gitu, ya udah. Besok Habib ada acara nggak? Nggak ada anterin saya ke Cirebon, Bib. Ayo, besok pagi saya jalan sama dia nih. Saya jalan ke sana. Ternyata Pak, saya lagi makan sama dia. Mobil datang Fortuner warna hitam tahun 2017. Saya bilang, Bib, Habib ini bagus kan? Wih kalau ini mah, jangan ditanya dah. Bagus banget kalau ini mobil. Saya bilang gitu. Lebih mahal, saya bilang gitu. Driver saya datang mana enam? Nah, tuntar ketemu sama driver saya. Yang ngambil mobilnya dia. Yang ngambil mobil tuh driver saya nih sekarang. Ah itu dia tuh yang ngambil. Dia ngambil itu mobil, dia datang lagi bawa BPKB sama STNK dalam keadaan menangis. Saya tanya, nih anak kenapa tahu-tahu nangis? Itu yang beli, bukan saya. Saya bilang gitu diambil. Dikasih ke saya, dia bilang apa? Habib, ini hadiah buat Habib katanya. Rezeki datang nggak diduga-duga, betul? Betul? Jangan pernah berputus asa di hadapan Allah. Jika kita, kita ini sesuai dengan apa yang diperasangkakan. Allah ini sesuai dengan apa yang kita perasangkakan di dalam hati kita. Kalau kita menganggap Allah ini buruk, buruk buat kita kejadian. Kalau kita menganggap Allah kita husnu husnudan berprasangka baik, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan demi kebaikan buat kita. Amin ya rabbal. Ya sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami jazahkan juga kepada antum semua. Terus yang terakhir Nabi saw dalam hadits Jika ada perkumpulan yang setiap hatinya ni kan dari tadi kita ada doa kan ya. Tadi kita meminta kepada Allah ya, maka ditutup dengan membaca ya rahmar rahimin sebanyak tiga kali. Ya rahmar rahimin, ya rahmar rahimin, ya rahmar rahimin farrij alal hafal ya. Itu doanya Al lah Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Doanya beliau saat di mana orang kita meminta kepada Allah ni Baingan ya di arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faridjalal muslimin insyaallah doa kita cepat dikabulin sama Allah amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya allah Ar ya arhamar rahimin faridjalal muslimin ya Ar Azrohnya nggak ada. Azroh ada. ada. Diem diem aja. Gebuk dong gebuk. <tuk> panitia mana panitia? Azroh udah <tuk> dibayar belum? <tuk> 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 Kalau belum dibayar agak panas memang banyak. Main ya. Ya Rahman Rahimin Ya arhamar

من الفنا والحلاة يا أم دعية ودين يا أرحم الظالمين يا أرحم الظالمين يا أرحم الظالمين ورد على المسلمين يا أنت سميع القريب ضاك الوقت إلهي طه الرسول جود ربنا بالقبول وحب كل زول ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين الفاتحة بالقبول والتمام كل سول والمأمول وصلى ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله نور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحلاء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلا ولم ولا مدح سيدي سيد ولدي أثنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة <applause> صراط الذين نمت عليهم غير مغضوب عليهم رضوان آمين آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعميتنا في طريقهم والمعافاة من الفتن يا ألب الشفاعة يا ألب الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة darka ya halal madinah ya tarim wa alaha ya tarim wa ya tarim wa alaha karim wa rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdi ya fir wa irham da'wahum subhanaka allahumma tahadun fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah mendengarkan uh, tausiah Teramah dari Al Habib. Uh, Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang sudah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.